Oke, kembali lagi di UPU Unpopular Product. Kali ini saya akan mereview Happy Time Stichu Whopper Stick ya. Dulu yang ukuran kecilnya ya, yang pinggirnya, yang Whopper Sticknya, Whopper Roll dengan pasta rasa coklat. Oke, di sini ada informasi lagi sih, lemak total dan sebagainya, gula 15 gram, garam 45 mg. Ada BPMRI dan logo Hal Indonesia, produksi Liriana Cipta Pangan Indonesia, Cirebon. Si tepung terigu, gula, minyak sawit, susu bubuk, krim, kakao bubuk, mengusisin kedelai, lemak roti, garam pewarna alami karamel 4, pelet sintetik coklat, pelet sintetik susu monolegin, lihat bahan yang dicak dua, versi bahasa Inggris, ini bahasa Arab, klasik series sebenarnya ya. Oke, isinya juga sudah terlihat ya, langsung kita coba untuk segi rasanya. Oke, ini sudah dibuka dan kita lihat isinya. Nah, ini isinya ya. Isinya suka ada yang ginian nih. Oke, ini. Jadi biar gampang ambilnya ya. Aduh, pecah nih. Oke, kita coba ambil dulu. Biar gampang ya. Nah, kita coba untuk segi rasanya ya. Ngeprolnya enak, yang coklatnya juga enak nih. Ya lumayan ya si coklatnya. Renyah, enak. Saya coba lagi. Ah, isinya juga banyak. Direkomendasikan untuk coba dari Happy Time Stichu Whopper Stick coklatnya. Ya, renyah. Whopper Sticknya. Coklatnya juga enak ya untuk krim coklatnya. Oke, sekian UPO kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di UPO lainnya. Bye.